Arige Pandu, pos gudang minyak yang terbakar di Jalan Lingkar Barat, tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi dengan keadaan tangan di borgol. Dirinya kemudian langsung digelandang ke sel tahanan Mapolda Jambi. Sabtu 20 Agustus 2022, sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, Arige Pandu, pemilik gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT 21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Parajo pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, digelandang personil Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin. Usai ditangkap di Desa Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin. Dengan tangan diborgol yang ditutupi sebuah kain, dirinya berjalan keluar bandara. Meskipun sudah berhasil ditangkap, Arige Pandu yang menggunakan masker wajah tampak masih bisa tersenyum. Arige Pandu juga mengaku dalam keadaan sehat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan bahwa pasca terbakarnya gudang minyak ilegal, Arige Pandu langsung melarikan diri keluar Provinsi Jambi untuk menghindari tangkapan pihak kepolisian. Saat ditangkap di Tanah Karo, Sumatera Utara, Pandu sedang berada di salah satu rumah keluarganya untuk bersembunyi. Saat ini Arige Pandu akan dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian tersebut kabur, berpindah-pindah dari kota ke kota, dan kita tetap melakukan pengejaran. Akhirnya kita menemukan posisi terakhir, ya, yang bersangkutan berada di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Kemudian beliau kabur ke salah satu kabupaten, yaitu di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kemudian tadi malam kita berhasil menemukan posisi tepat beliau, dan akhirnya tadi malam juga kita melakukan penindakan. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan.